kabinet ia harus bersifat kolektif, dan di sinilah sepatutnya para menteri yang lain boleh sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan apa yang cadangkan oleh rakyat. Tetapi dalam konteks ini, saya rasa kuasa rakyat jauh melangkaui apa yang boleh dilakukan oleh kabinet. Di sinilah saya rasakan dalam menghormati apa yang dimahukan oleh rakyat, kabinet harus menyatakan pendirian secara kolektif ke atas isu tersebut supaya tidak berpanjangan. Barangkali dalam konteks ini, demi menghormati rakyat, perlu mengambil tindakan yang drastik. Tindakan yang mungkin sedikit pahit, tetapi kabinet harus melihat ini merupakan suatu isu yang menjadi pengajaran kepada semua supaya tidak ada pihak yang mengambil kesempatan daripada keterbukaan dan juga demokrasi serta integriti yang mahu diamalkan.